مرحبا أهل الكمالي، مرحبا أهل النوادي. Pertanyaan muncul, kenapa salawat itu tidak langsung saja dari kita, padahal perintahnya orang-orang beriman harus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan kita yang bersalawat. Maka dijawab oleh para ulama, kenapa yang bersalawat bukan kita tapi Allah? Dan kenapa yang bersalawat bukan kita tapi malaikat? Allah dan malaikat suci bersih. Itu yang pertama. Lisan pendosa tidak pantas mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang begitu suci. Jismuhu tahirun mutahhar. Fisiknya sudah dibersihkan, disterilkan, disucikan oleh Allah. Paling sucinya makhluknya Allah, melebihi malaikat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pantas menyampaikan salawat dan salam kepada makhluk yang paling suci adalah zat yang maha suci, yaitu Allah. Dan adalah makhluk yang paling suci, yaitu malaikat. Makanya yang bersalawat Allah dan malaikat, bukan kita. Serahkan salawatnya kepada Allah, kita serahkan salawatnya kepada malaikat. Yang bersalawat Allah dan malaikat, tapi kebaikannya kembali kepada kita, anugerahnya kembali kepada kita, keberkahannya kembali kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang mesti bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah dan malaikat? Yang kedua, karena salawat itu artinya mendoakan Nabi. Artinya mendoakan Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bingung, doa apa yang pantas untuk kita sematkan kepada Nabi Muhammad? Bingung kita. Tapi kita memang harus berdoa kepada Nabi, sehingga disebutkan dalam kitab tafsir Rawaihul Bayan fi tafsir ayatil ahkam mengatakan salawat itu termasuk kewajiban. Salawat itu kepada Nabi termasuk kewajiban. Bahkan dijadikan satu kewajiban yang ikut serta di dalam kewajiban. Salat lima waktu, di dalamnya ada salat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita doakan Nabi, kita bingung doa apa yang pantas untuk Nabi. Kita mau doakan, ya Allah adkhilhul jannata, ya Allah tolong masukkan Nabi Muhammad ke dalam surga. Kau tidak minta juga, Allah sudah masukkan ke dalam surga. Loh, kunci surganya di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa surga diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula Muhammad ma khalaqtul jannah. Kalau bukan Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah ighfir lahu, ya Allah tolong berikanlah maghfirah kepadanya, ampunan kepadanya. Punya salah apa Nabi? Tidak punya dosa, suci bersih. Kemudian bingung lagi mau doakan apa, ya Allah a'li darajatahu, ya Allah tolong tinggikan derajatnya Nabi. Oh, derajat Nabi sudah paling tinggi, udah gak ada yang lewat lagi. Sehingga Syekh Nawawi mengatakan fauqan nabi Allah. Beliau puji dengan pujian yang singkat, fauqan nabi Allah. Mau tahu pangkatnya Rasulullah, pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di atas Nabi Muhammad Allah, itu saja. Di atas Nabi Muhammad Allah. Yang lainnya di bawah semua. Karena kita bingung mau doa apa kepada Nabi, sudah bentuk salawat saja dan salam terserahkan kepada Allah yang tahu apa kira-kira yang pantas untuk Nabi. Maka salawat itu Allah yang bersalawat, malaikat yang bersalawat. Alasan yang ketiga, yakni kita belum tahu pangkat hakikat kemuliaan Nabi Muhammad. Para sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad mengatakan, ma'arafna Muhammadan illa zillah. Kami yang bersama Nabi, ikut jihad bersama Nabi, ikut sholat bersama Nabi, bahkan interaksi
selalu bersama Nabi, duduk bersama Nabi. Ma'arafna Muhammadan illa billah. Kami tidak mengenal beliau kecuali hanya bayangannya saja.